bersedia gunakan otak anda atau ambil saja kalkulator sebab kita akan bermain dengan Magis Matematik. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Kita semua sukakan magic atau silap mata. Kita teruja bila tengok orang terpotong dua boleh terbang, magic down throw dan banyak lagi magic-magic lain. Tapi tahu tak, kita sebenarnya boleh melakukan magic tanpa perlu peralatan pun. Cukup dengan hanya nombor dan konsep-konsep matematik. Jadi dalam video kali ini, mari kita letupkan minda kita dengan 3 magic matematik. Magic Matematik 1. Manipulasi minda. Dengan menggunakan matematik, saya boleh membaca minda anda. Magic ni lagi berkesan kalau anda boleh dapatkan kawan-kawan di sebelah untuk main bersama. Lagi ramai, lagi bagus. Dan jangan lupa kalkulator. Okey, sekarang pilih satu digit daripada nombor 1 sampai 9. Saya akan sertakan contoh di tepi. Kemudian, dengan tidak memberitahu kawan, tekan digit tersebut 3 kali pada kalkulator. Sekarang dalam otak anda, tambahkan ketiga-tiga digit tersebut. Okey, baik. Sekarang, tekan butang bahagi pada kalkulator, masukkan nombor yang anda fikirkan, iaitu hasil tambah tadi, dan tenung nombor itu. Sekarang, sebutkan nombor itu kuat-kuat kepada kawan-kawan anda di sebelah. Nombor anda semua pasti sama. 37. Magic Matematik 2. Manipulasi geometri. Geometri dalam matematik adalah bentuk-bentuk yang tetap. Segitiga sentiasa akan ada 3 sisi dan petak sentiasa akan ada 4 sisi. Tapi macam mana kalau saya kata kita boleh manipulasi geometri untuk mewujudkan satu bentuk yang tak wujud? Perhatikan bentuk 3 segi ini. Ukurannya adalah 13 unit kali 5 unit. Sekarang saya akan susun bongkah-bongkah ini pada kedudukan yang baru. Baik, saiz segitiga ini sekarang sama macam tadi, 13 unit kali 5 unit. Tapi mana datang petak 1 kali 1 ni? Magic Matematik 3. Takdir 1089. Magic ini akan menunjukkan kepada anda bahawa anda tak akan dapat lari daripada satu nombor misteri. 1089. Okey, sekarang pilih satu nombor 3 digit. Ketiga-tiga nombor tersebut mesti berlainan. Contoh, saya beri nombor 123 dan 613. Sekarang terbalikkan nombor tersebut. 123 menjadi 321 dan 613 menjadi 316. Kemudian, tolak nombor yang besar dengan nombor yang kecil sebelumnya. Contohnya, kalau nombor asal anda 123, tolakkan 321 dengan 123. Kalau nombor asal anda 613, tolak saja dengan 316. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan hasil tolak. Arahan seterusnya, terbalikkan jawapan tersebut. Kemudian arahan yang terakhir, tambah dengan nombor hasil tolak tadi. Jawapannya, anda tidak boleh lari daripada nombor 1089. Rahsia kepada trik ini adalah pada peraturan pecahan. Kita boleh ringkaskan apa-apa digit 1 sampai 9 kepada algebra. Katakan digit yang anda pilih adalah satu nombor Y. Jadi bila anda gabungkan 3 digit, ia menjadi Y, Y, Y. Bila anda menambah 3 digit tersebut, ia menjadi Y tambah Y tambah Y bersamaan 3Y. Sekarang kita bahagikan Y, Y, Y bahagi 3Y. Kemudian kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan Y, maka kita akan dapat 111 bahagi 3 sama dengan 37. Jadi digit asal anda sebenarnya tak kisah sebab jawapannya sentiasa
37. Rahsianya, sebenarnya helah ini adalah satu ilusi optik. Segitiga ini bukanlah segitiga yang sebenar sebab ia sebenarnya bengkok. Tapi kita yang tak perasan. Dalam susunan awal, hypotenuse segitiga ini bengkok ke dalam sebenarnya. Dan dalam susunan yang kedua, hypotenuse ini bengkok sedikit keluar. Maka perbezaan kawasan kedua-dua lengkung tersebut cukup-cukup untuk menghasilkan satu lubang petak satu kali satu. Maka lubang petak itu bukanlah sebenarnya hilang, tapi ia adalah satu helah ilusi mata. Magis ini bermula dengan 3 digit yang berbeza, A, B, C, diletakkan pada tempat 100, 10 dan sa. Dan kita bandingkan dengan satu nombor contoh, 987. Sekarang, kita terbalikkan, maka kita dapat C, B, A dan 789. Seterusnya, A, B, C kita tolakkan dengan C, B, A. Menurut peraturan penolakan, C sentiasa perlu pinjam 10 dari B. Jadi, C tambah 10 dan B tolak 1. Kemudian, B sentiasa perlu pinjam 10 daripada A. Jadi, B tambah 10 dan A tolak 1. Sekarang, tolak kedua-duanya, maka kita akan dapat A tolak 1 tolak C pada tempat 100, 9 pada tempat 10 dan 10 tambah C tambah A pada tempat sa. Kemudian arahan seterusnya adalah kita terbalikkan nombor tersebut dan kita tambah keduanya. Maka sekarang kita pasti akan dapat nombor 1089.